Pemirsa, masih seputaran Desa Sampali, terjadi bentrok antar warga Kampung Agas Desa Sampali, Percutuan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan pengembang proyek Deli Megapolitan. Warga yang menolak lahannya untuk dialokasikan ini membuat aksi membakar ban. Namun pada keributan itu, terdapat salah seorang warga terluka parah senjata tajam oleh pihak pengembang. Inilah video amatir milik warga Kampung Agas, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menolak kehadiran pihak pengembangan proyek Deli Megapolitan yang hadir di permukiman warga yang tinggal di lahan EXPTPN untuk memasang spanduk proyek. Pihak warga yang sebelumnya sudah bertemu dengan pengembangan proyek Deli Megapolitan di kantor Desa Sampali, sampai saat ini belum menemukan titik terang dan masih menunggu kepastian pihak pengembangan proyek. Kehadiran pihak pengembang ini mendapat penolakan keras oleh warga, hingga akhirnya berakhir ricuh dan salah satu warga menjadi korban kekerasan. Orang tua itu, aksi masyarakat yang ada di Jalan Halim, Jalan Haji Anif, aksi bakar ban, arti kata penolakan mafia masuk ke lahan ini aksinya dari masyarakat Jalan Haji Anif. Karena orang yang tinggal di sini sudah lebih kurang 20 tahun. Iya, terus. Pihak kepolisian Polrestabes Medan dan Polsek Percut Seituan yang tiba di lokasi langsung menghentikan bentrokan tersebut dan membubarkan kerumunan warga yang menolak kehadiran pihak pengembang proyek. Nantinya pihak kepolisian akan berkomunikasi dengan aparat pemerintah untuk dapat melakukan penyelesaian dengan baik. Bang, bisa dijelaskan tadi Bang, informasinya ada keributan antar warga itu gimana Bang? Ya, terima kasih. Jadi kami mau klarifikasi. Jadi tadi ada informasi masyarakat ribut dengan beberapa orang. Jadi informasinya ada dari pihak pengembang di lahan yang sudah berdiri pada saat ini di Jalan Haji Anif, bahwasanya mau memasang spanduk untuk memberitahuan. Kemudian dari para warga keberatan atas hal tersebut sehingga terjadi cekcok. Kemudian akhirnya jumlah masyarakat yang menolak semakin besar. Akhirnya masyarakat mengusir dari pihak pengembang. Kemudian terjadilah penolakan sehingga warga membakar ban. Atas hal tersebut kami langsung ke TKP, kemudian berdiskusi terkait dengan permasalahan yang terjadi dengan warga. Sekaligus juga kami membersihkan api, dan akhirnya untuk saat ini kami sudah bisa membersihkan api tersebut dan jalan bisa dipergunakan kembali. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Tim Liputan mengabarkan.